Ini dia teman-teman tanaman yang terbukti berkhasiat untuk mengatasi ejakulasi dini dan juga obat kuat alami teman-teman. Bila videonya bermanfaat, jangan lupa tekan like ya teman-teman, dan jangan lupa tekan subscribe, lalu aktifkan tombol notifikasi agar terlihat. Assalamualaikum teman-teman sahabat herbal liar, ketemu lagi di channel herbal kita. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita membagikan resep herbal obat kuat dan mengatasi ejakulasi dini dengan bahan-bahan herbal liar ya teman-teman. Namun sebelumnya mohon dukungannya untuk channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat lagi, dan cara klik tombol like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video kita setiap harinya. Bahan yang kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu 2 buah pinang saja ya teman-teman. Buah pinang mempunyai kaya akan manfaat dan juga mempunyai vitamin B12, B6, asam salisit, dan juga masih banyak lagi ya teman-teman. Dan buah pinang juga suka dipergunakan untuk produk-produk herbal obat kuat ya teman-teman. Di antaranya Bifolen, Capsulium, dan juga tisu magic ya teman-teman. Cara menggunakan obat buah pinang untuk mengobati ejakulasi dini sangat mudah. Teman-teman tinggal mengupas kulitnya saja seperti ini, dan juga teman-teman kupas kulitnya hingga menyisakan dalamnya saja ya teman-teman, ataupun daging buahnya. Lalu teman-teman potong-potong kecil hingga bersih, dan setelah itu teman-teman bisa merebusnya dengan 12 air. Setelah itu teman-teman tinggal meminum air rebusan buah pinang ini. Cukup 2 buah pinang untuk 1 kali tempur ya teman-teman. Dan buah pinang ini sudah dijual di pasaran dan juga di toko-toko herbal. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang loyo dan juga bisa menambah pengetahuan tentang obat kuat dari buah pinang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.